Berarti langsung aja kita wawancara tamu spesial kita. Siapa Kak Nanda? Siapa yang kira-kira? Aku tahu aja kita panggil. Langsung aja dari Pring Sewu TV. Atas nama Bapak Arman. Silakan Pak Arman. Ih, masih muda Kak, jangan dipanggil Bapak. Kak aja. Untuk Bapak Arman alias Kak Arman, sediakan Bapak untuk maju ke depan untuk kita wawancarai. Bisa disapa dulu. Ya, gimana? Bisa disapa dulu yang ada di sini. Baik, okay. Oh, yang ada di YouTube juga. Ada istri tercinta bareng sama anak nomor 30 tadi. Sama SD Sinar Mulia tentunya, dan kawan-kawan SD yang ada di Kecamatan Banyumas. Terima kasih, sukses selalu SMA Negeri 1 Banyumas. Seman Samas. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Pak, ada gak pesan kesannya untuk SMA Negeri 1 Banyumas ini? Dalam syiar Ramadan aksi ini. Apa ya? Selama di Kabupaten Pring Sewu kayaknya belum ada yang kayak gini nih. Baru jadi di sini. Pertama kali ini ya. Iya, belum ada yang ngadain siar seperti ini, serius. Selama Ramadan kita kan keliling ya. Itu baru di sini nemuin. Di Semaba, di Seman Samas ini. Di Seman Samas, keren banget gak sih? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Seman Samas. Dan juga Pring Sewu TV ini kan juga turut andil dalam acara ini. Acara ini menjadi sponsorship. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pring Sewu TV. Karena salah satunya juga gini, SMA yang apa yang responnya luar biasa di sini ketimbang yang SMA-SMA lain. SMA merupakan apa ya, kalau dipandang mungkin hanya sebatas ya itulah pelajaran sebatas cuma IPA, segitu IPS ya. Tapi dengan adanya Seman Samas ini luar biasa menimbulkan, jadi kawan-kawan yang SMA lain kayaknya terpikir ke sana deh, kayaknya pengen ngikut yang Seman Samas ini kayaknya SMA nanti. Gak apa ya. Mungkin bisa Bapak ucapkan untuk SMA Negeri 1 Banyumas ini sangat recommended gak Pak untuk anak-anak SMP kelas 9? Baik, pada adinda-adinda yang masih kelas 9, terutama saudara yang ada di Kecamatan Banyumas, apa ya, agar cobalah kesini, ke Seman Samas. Kita rasakan, kita besarkan apa yang ada di Kecamatan Banyumas. Jangan sampai anak-anak kita dialihkan ke sampai di luar kecamatan lah. Kita besarkan Kecamatan Banyumas melalui Seman Samas SMA Negeri 1 Banyumas. Iya bener banget, ada yang dekat apalagi udah dapat nilai plus-plusnya. Plus-plus banget. Plus-plusnya apa kira-kira, boleh tahu bocoran? Ada program keterampilan kita sudah ada. Jadi kita selain sekolah negeri mempunyai program keterampilan, jaraknya pun dekat dan terjangkau. 4 pula program keterampilannya. Plus-plusnya banyak banget berarti. Iya, plusnya banyak banget. Jadi recommended banget deh. Insya Allah mudah-mudahan anaknya, apa manggilnya kakak apa? Kakak Arman juga ada yang sekarang kelas 9. Mudah-mudahan bisa di sini. Amin. Dan kawan-kawan nantinya. Amin. Terima kasih Bapak Arman. Sama-sama.